bertempat di Masjid Al-Huriyah Puri Indah, Binmas Polsek Kembangan Aibtu Muhdir melaporkan kegiatan tarling atau taraweh keliling tiga pilar di Kecamatan Kembangan Puri Indah. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi, Camat, Ketua MUI Kembangan, Kanit Binmas, Lurah serta DKM Al-Huriyah Puri Indah. Kegiatan tarling tersebut diikuti oleh sekitar 230 orang yang diimami oleh Ustadz Usup dan Ustadz Kamil. Camat Kembangan dan Kapolsek juga turut memberikan sambutan dalam kegiatan tarling tersebut. Dalam sambutannya, Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi memberikan sambutan agar bersama-sama menjaga Kamtibmas, ancaman teroris, tawuran warga, curat-curas, miras, serta gangguan Kamtibmas lainnya jangan sampai terjadi di wilayah Kembangan. Acara tarling tiga pilar tersebut diakhiri dengan pemberian bantuan pembinaan masjid dari Pemkot Jakarta Barat yang diserahkan oleh Camat kepada Ketua DKM Al-Huriyah Puri Indah. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Muhdir. Salam Tribrata.